Dalam kecuaraan voli, semua peserta akan terus bertanding hingga diketahui peringkat pertama sampai yang terakhir. Dan timnas voli putra Indonesia memang sudah tersingkir dari kemungkinan menjadi juara setelah kalah dari Korea Selatan. Namun kini masih ada peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa finish di peringkat ke-7 hingga ke-10 AFC Championship 2023. Setelah timnas berhasil mengalahkan India, kini masih tersisa 2 pertandingan lagi untuk bisa masuk ke 7 besar kejuaraan. Pertandingan pertama adalah melawan Pakistan pada hari Jumat. Jika Indonesia bisa menembangkan wakil dari Asia Selatan tersebut, maka ada 1 partai lagi melawan salah satu dari pemenang antara Bahrain, Thailand, atau Irak pada hari Sabtu. Andai timnas voli putra Indonesia kalah dari Pakistan, maka Farhan Halim dan kawan-kawan akan bertarung kembali. Maka mereka akan memperebutkan posisi 9 atau ke-10 dengan menghadapi salah satu dari Bahrain, Thailand, ataupun Irak. Dan jadwal voli AFC Putra 2023 semifinal peringkat ke-7 antara Indonesia versus Pakistan bakal disiarkan langsung mulai pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, dan tentunya bakal disiarkan langsung di MOCI TV maupun di video.com.